Assalamualaikum guys, hari ini 1 Oktober. Saya ucapkan selamat pagi dan saya berharap pagi ni you guys kekal semangat. Saya harap you kekal disiplin juga dalam melaksanakan tugas harian. Macam kita tahu, kita nak tak nak kita kena tak boleh lari 80% masa cari buyer, cari seller. Okay, macam mana nak kekal disiplin untuk buat benda tu? Ialah first, macam saya kata, kita kena ada kita punya big why. Big why kita kena jelas. So kalau sekiranya you tak tahu macam mana nak buat big why, then the next thing ialah hubungi saya. Kita akan buat session personal macam mana nak check big why. Okay, nombor 2 ialah make sure kita ada rutin. Rutin tu adalah bukti kita ada cita-cita. Kalau kita tak ada cita-cita, kita tak ada rutin. Itu seperti mana yang biasa saya sebut. Nombor 2, make sure cakap no kepada sebarang gangguan. Kalau kita dah set kita punya rutin, make sure elakkan sebarang gangguan daripada apa saja yang ada. Sebab kita sekarang ni semua kita kerja dekat komputer, jadi banyak gangguan dekat komputer, dekat luar komputer tu dah mati kata sekarang. Banyak info-info terkini, jadi kita nak tahu pasal apa tu, contohnya apa yang berlaku di Palestin dan sebagainya. Jadi make sure that waktu kita punya rutin kita dah set tu, kita elakkan gangguan tu. Sebab banyak information yang berhari-hari kalau kita monitor pun kita boleh tahu dalam masa 20 minit, 30 minit. Benda yang penting, sebab kita tak perlu nak ikuti the whole day untuk tahu perkara yang tidak boleh memberikan productivity pada diri kita. Satu ialah you set your target dan you set apakah reward yang you nak ada pada diri you. Jadi every day kita nak dapat satu reward, apakah dia reward dia. So every day kita set jadi sekiranya aku dapat 5 good listing, 5 listing hari ni, aku nak reward sekian. So selagi you tak dapat apa yang you nak buat tu, you tak bagi reward diri you. Sebab kita ambil contohnya you nak minum Starbucks katakan. So kalau I tak capai this level, I tak pergi Starbucks. Macam tu. Lagi satu, numbers. Know your numbers. So itu sangat penting. Kalau you tak tahu numbers you, then you tak tahu, tak boleh nak ukur kemajuan kita. Jadi ingat 5 perkara itu. Big why kita kena jelas, rutin kita kena ada, elakkan gangguan, set target untuk kita dapat apa tu, reward, dan kita kena record our kita punya numbers, berapa banyak kita listing, berapa banyak kita hubungi dan sebagainya. Jumpa lagi insya-Allah lain kali.